Okey, ni soalan dia, bina empat persamaan linear berdasarkan graf terarah. Beri X5, okey, 15 tentukan nilai ini kan. Okay, jadi dia kita kena tengok, okey. 1 kan 5 kan. 1 2 3 4. Okey. Bina 4 lah. Untuk A 11 eh, 11 masuk persamaan, kalau keluar X1 campur X2 untuk A. Untuk B, okay, yang masuk eh, yang masuk mana, X4 yang keluar 11 campur X3. Untuk C, yang masuk 10 campur X kuasa 5. 10 campur X kuasa 1 ni. Okey, 10 campur X kuasa 1 sama dengan X kuasa 5. Sekejap, saya tengok C ya. Ini silap. Okey, C ya. C kat sini. Yang masuk X2. Okay, yang masuk X2 lagi campur X3. Okey, yang keluar 10 campur 10. Untuk D, yang masuk X1 campur 10, yang keluar X kuasa 5. Tentukan nilai tu kan. Okay, jadi S5 eh, S5 15, 10 sama 15. X1 campur. Okey, jadi kita dapat X1 sama 15 tolak 10 dapat 5. Okey, lagi mana yang ada S5 eh? Yang ni okey. Okay, untuk 11 sama X1 campur X2, kita dah jadikan dia 5. Kita akan dapat X2. 11 tolak 5 jadi 6. Okey, untuk yang B, okey, untuk yang C kan, X2 campur X3 sama dengan 20. X2 ialah 6. X3 ialah 20 tolak 6, kita dapat 14. Okey, betul. Untuk X4, 11 campur X3 kan, 11 campur 14. So kita dapat 25. Jadi dapat S1, S2, S3, S4 dan S5. Okey, itulah jawapan untuk soalan nombor 6 dari buku teks muka surat 149.